Assalamualaikum wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dengan Beda Tips Channel. Channel semoga selalu dimakan rezekinya. Belum lama, jangan lupa like, komen, dan subscribe Beda Tips. Mantap. Bakar ikan asin. Apa ini, kemangi? Iya, terungnya akan kita campur dengan daun kemangi. 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 Kita bawa beras. Kalau ada sambal. Pedas. Mantap. Makan apa, Dedek? Mantap. Mantap. Pintar. Dedek makan sambal. Bisa makan sambal. Nih, kau makan sambal. Pedas, Nak. Hai. Pakai tangan. Cuci tangannya dulu. Lewat. Ya. Kan sendok udah diambilnya itu. Kotor. Cuci tangan. Lumu-lumu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam gawe. Salama, salimi, salama lama. Cukup ya. Oh, nah. Lama kan kau. Kayu ini. Lah. Makanya. Ada kekecara. Wah.
Bisa. Bisa. Tolong lo ayah aja. Siang yang keadaannya nak. Banyak rumput. Nah, bisa mencakar lah. Mama dari tadi. Pondok. Nah, mau. Lepas ya. Pondok. Yuk. Oke, sob cuma. Ini nanti selesai kita bersihkan. Ini udah baru kita siangi. Itu langsung kita bersihkan saja. Dan langsung akan kita tanami ya, sob cuma. Oke, sob cuma. Di sini akan kita tanam itu tanaman yang cepat menghasilkan uang ya, sob cuma. Umur 30 hari panen. Insyaallah, sob cuma. Panennya pun berkali-kali. Kalau kita ini dia mentimunnya sob cuma. Ini umur mentimun ini 30 hari, 25 hari udah berbunga. 5 hari setelah berbunga dia udah panen sob cuma. Jadi kita akan tanam di sini. Cuma karena lahan kita cuma sedikit, jadi kita nggak bisa tanam banyak. Kalau kita tanam banyak ini sangat banyak hasilnya sob cuma. Insya Allah. Soalnya ini panennya 1 kali 2 hari bisa kita panen. Ini dalam satu bungkus ini, di sini nampaknya bisa menghasilkan per panennya itu 125 kg. Berarti umurnya hanya 2 bulan, 1 bulan saja panennya sob cuma. Dalam 1 bulan panen itu kita bisa menghasilkan 15 kali panen atau 16 kali panen. Jadi berarti 16 kali 100 saja sudah 1 ton 600. Harganya menjanjikan sob cuma, lumayan. Ini kalau di sini harga terendahnya Rp4.000 per kilogram. Kalau kita kalikan, kita bisa menghasilkan Rp6.000.000 dalam 2 bulan sampai semua. Sangat menjanjikan. Kalau kita ini tanam semua, insya Allah kita rawat baik-baik, kita ikuti pemupukan dan apanya. Inilah tanaman yang paling menjanjikan, yang cepat menghasilkan uang. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita hari ini mau tanam di sini, tapi nggak semua, karena lahannya kurang sama semua. Jadi nggak mungkinlah kita tanam di semua ini dengan mentimun, dikarenakan tanaman kita di sini udah banyak hanya karena semak. Oke, ikuti terus keseruan kami di Bertipis. Oke, mantap. Teko. Kopi dua. Yang merek. Untuk rumah yang itu lah. Ini kopi asli. Asli buat. Buatan di sini. Buatan masyarakat di sini ya, sob semua. Jadi sudah terjamin. Sudah terjamin. Hangat mendidih. Cobanya. Ya,
Oke, sahabat semua, desa ini sangat suka cari kepecong. Oh. Dia terciduk cari kepecong. Nah, itu apa itu? Coba lihat. Ah, ini namanya undur-undur, sahabat semua. Kalau di sini kepecong. Ini Nisa. Nisa dari kecil kalau sampai ke kebun dia selalu cari undur-undur ini, sahabat semua. Ah, itu kepecong namanya. Sangat suka cari kepecong. Mana kepecongnya? Ah, ini undur-undur, sahabat semua. Senang itu lihat caninya ambil kepecong. Baru dibuang. Kenapa dibuang? Itu mainan mainan Anissa. Kenapa dibuang? Nah, ini rotinya. Wah, pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rotinya berlapis. Bismillahirrahmanirrahim. Udah diaduk. Udah mau ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita cecah roti ya. Kopinya. Celup. Celup. Kita cecah. Enak kalau dicecah. Rupanya dicelupin. Salah. Ternyata dicelupin sama cuma. Bukan dicecah. Bahasa sini cocah. Kalau di sini dicecah yang namanya sama cuma. Sampai keluput. Ayo. Jeruk. Rasa apa ini nanya ilah? Jeruk. Jeruk. Nai, kami makan roti rasa jeruk. Mau nak? Naifah enggak mau. Afrika. Oh, sini ya. Naifah di perjalanan ke apa? Kedai. Ke kedai. 1, 2, 3. Ah, panjang lagi belok-beloknya. Jam. Mendung aku. Lampu merah. Makan berhenti. Lampu merah berhenti. Lampu merahnya. Itu air kopi. Ini air kopi. Ah, lampu hitamnya nak. Ah, lampu merah berhenti. Wow. Kopinya hitam. Oh itu, nak nampak mana? Eh, yang ke bawah. Tangan kanan mau ngutih ya nak? Tangan kiri ya. Kal. Maafin. Boleh ini lah eh. Habis buahnya sih kok. Saya gudang-gudang bapak mah. Nah di situ nak. Habis. Terpaksa kita cari yang tempat lain. Emang udah habis. Dia kan tidur. Dan dia jangan kanan. Dalam mana? Dalam sana. Tak lay lagi. Lah. Habis. Oi. Kamu lama kan? Cukup. Sahabat, seperti yang udah dibilang sama Mak tadi, kita mau gulai terong pakai kemangi ya sahabat. Dan bahannya yang pertama ada terong. Ini yang baru aja tadi dipetik langsung ya sahabat. Terus ini seperti biasa ada kelapa parut, ada kemanginya pastinya, ada bawang merah, ada cabai, garam secukupnya, asam secukupnya, dan ada ikan asin.
Oke, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus kesadaran kita, hanya di beda tipis. Oke sahabat, untuk pertama kali ini kita bersihkan dulu terongnya ya sahabat. Tuh, dengan dipotong bagian ujungnya, baru dibagi dua. Kenapa dibagi dua sah? Kenapa dibagi dua terongnya? Jadi itu fungsinya dibagi dua itu karena biar nanti bumbunya itu bisa meresap ke dalam terongnya ya sahabat, biar lebih enak. Nah, jadi ini dibersihkan seperti ini ya sahabat, ini udah hampir selesai. Nah, dan sekarang saatnya kita mengasah. Iris-iris dulu ya sahabat. Kenapa diiris? Ya pasti karena udah tahu ya sahabat, nggak mungkin kita masukin bulat-bulat ke dalam gulanya. Itu pintar itu idanya ya. Nyamuk kok ada siang-siang. Itu uak labu. Ini kita ambil pati, kita ambil santannya dulu ya sahabat. Lala dibuka kali ikat rambut ini. Saya kira tadi mau dicecah. Akila, ngapain kau itu? Ah, itu bunga apa itu, Nay? Ayam. Ayam. Oh, dikasih tempat dulu. Lebih enak katanya. Alhamdulillah. Nay, kenapa enggak itu aja tempat duduk Uma? Oh. Lagi jualan apa, Nay? Kain. Ini tenda ya, tenda. Tenda. Ini jualan apa? Jualan kain monja? Enggak. Jualan kain bekas? Enggak, ikat tutup. Mana? Ini kan baju Akila. Tutup. Oh, tutup. Tutupnya. Tirainya ya? Tutup. Tutup. Bunga. Apa itu duit? Oh, mana pohonnya? Pohon duitnya. Ini duit. Nunggu utang. Siapa yang berutang? Naipa. Ada utang Naipa. Utang apa? Cakko pertama mumul ya. Enggak boleh utang. Mana? Bayar, mana utang? Kalau ada utang dibayar. Oh, udah dibayar tadi. Udah. Masih ada duitnya? Masih. Mana? Mana duitnya? Masih ada? Mana? Ah, belikanlah. Beli sama ayah. Oke. Oh, itu duitnya. Beli sama ayah ya. Beli. Ah. Nah, ini saatnya kita panggang ikan asinnya, sahabat. Gulai terong ini emang
temannya yang paling enak itu ikan asin ya sahabat. Tuh ini dia kulai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Yo makan makan. Ini ada ikan asin. Alhamdulillah terong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kerupuk. Enak. Wow. Suka sama kerasa? Ikan asin ya? Minum, cepat kalian minum ya. Banyak makan naik biar cepat besar. Ambu, saya berikan ambu. Rambut. Okey. Okay, makan dulu ya nak. Makan. Ya, cepat makan ya. Rumah. Alhamdulillah semua. Makanya kita sudah sadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu.